Hai guys, I'm Christian. Welcome to my channel. Jadi guys, ini adalah hari terakhir aku di Surabaya sebelum aku besok pindah ke Rusia. Karena singkat ceritanya, alhamdulillah aku lolos seleksi beasiswa pemerintah Rusia dan aku akan lanjutin S1 aku di negara Masha and the Bear. Jadi aku bakal menempuh 4 tahun pendidikan untuk S1 dan juga 1 tahun kelas bahasa atau dinamakan potvak. Jadi mulai besok tanggal 13 Oktober ini aku bakal ambil flight dari Bandara Juanda sampai ke Rusia, di mana destinasi akhir aku adalah di Barnaul. Jadi untuk potvak ini aku akan potvak di kota namanya Kota Barnaul di Altaset University. Maaf ya guys, ini aku gak make up-an sama sekali karena ini bener-bener malam terakhir. Mungkin nanti di video-video selanjutnya bakal aku share tentang bagaimana aku cara dapat beasiswa itu dan itu beasiswa apa sebenarnya dan lain-lain. Tapi ya video kali ini kita akan fokus ke perjalanan aku dari sekarang ini aku masih di Surabaya di malam terakhir sampai nanti aku tiba di kota tujuan akhir. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa buat nonton vlog ini ya. Dadah! Hai! Halo! Ini loh, dia jauh-jauh dari Depok. Nggak jauh sih sebenernya. Dia naik bis, Teh. Dia ini pertama kalinya dia bangga banget. Hai, Lens. Aya. Hai, Sinyuna. Ibu. William. Aya dan Ibu. Halo. Jadi kita masih nunggu Thai Airways buat ke Bangkok. Take off-nya jam 7, boardingnya jam 18.20. Dan ini kita ngemper banget kan, hilang tuh. Ngebut banget nih mereka nih guys, tuh kan itu. Ini juga ngebut banget asli. Iya, ini aku kebelet pupa. Lo gak tau, pengen tapi udah banyak banget, ini udah jam 6 lebih gitu deh. Udah siap dong kita berubah kayak gini, padahal kita masih di Thailand. Tapi kita udah siap sedia, tuh. Tutorial skincare ala cantik di tempat charger di bandara pakai cermin kecil, pinter banget. Nala ibu, ibu, waduh, mantap. Dia film dunia serasa milik sendiri. Hai guys, jadi kita udah ada di bandara apa nih? Kita di Bandara Sukarnabumi di Thailand. Nah, tuh. Ini udah kayak serasa rumah milik sendiri. Itu ada boboan kayak gitu tuh dia tuh. Itu ada yang nyarger tapi enggak tahu diri, dipenuhi semua sama mereka tuh. Ini ada yang nganggur nih, gabut banget ya. Habis beli kabel rek, soalnya kabelnya tuh hilang gitu loh. Nah, tuh. Jadi aku habis lepas sepatu karena ini tuh berat banget nih sepatunya. Sama aku tadi habis dari toilet karena aku kebelet buangan besar. Jadi ini kita ngemper sampai jam berapa? 15 jam kita ngemper kayak gini. Udah siap ini buat perlengkapan buat tidur. Ini buat selimutnya. Terus ini buat bantal bobo. Ini gak tau punya siapa, aku pakai aja. Ya gitu. Dan ini koper aku dan kopernya anak-anak. Ini tasnya juga. Jadi ini kita baru aja beli, aku baru aja beli Tom Yum yang mau ngerasain aja yang coba testimoni kayak sebelah gitu ya bentuknya? Asam tapi seger banget. Kayak gimana tuh, kayak makanan Indonesia kayak gimana? Kayak kalau Tom Yum Indonesia kan manis ya, kalau yang ini tuh asam. Lebih ke asam gitu ya? Yes, jadi first impression-nya itu bunganya besar, omega-3 itu kayak ketan gitu ya? Iya, jadi bunganya tuh full satu buah, ketan ya. Gimana rasanya? Eh sumpah, sayang apa sih? Sumpah. Ini mie goreng apa? Ini kan nasi goreng atau mie goreng? Mie goreng, oh, mie goreng campur kacang juga. Eh gimana testimoninya? Mas Rafli? Ya, coba dulu dong. Ini ada gulanya, cuma... Oh ada gulanya. Kenapa gak banyak gulanya? Gimana rasanya? Kurang. Wah gila sih ini. Ini coba, ini enak banget sumpah. Iya gak sih Fli? Sumpah itu enak banget. Enak gak sih? Gila. Lidah batak jadi. Lidah batak kan relate ya? Apa namanya Fli? Hah?
Nama makannya apa? Noodle shrimp. Noodle shrimp, pit rendang dong. Pit rendang lah.